Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya Ekram di set terbaru Kupi Kupi Go Seram. Saya banyak terima request daripada Gowes untuk saya menceritakan kisah seram Momo Challenge. Momo Challenge adalah satu challenge terbaru ataupun trend terbaru yang viral sekarang ataupun tular di laman-laman sosial. Momo adalah seorang gadis yang kononnya berasal daripada Jepun. Dia mempunyai mata yang terbeliak dan raut wajah yang sadis dengan senyuman yang sadis. Momo dikatakan mempunyai nomor WhatsApp sendiri dan nomor WhatsApp itu boleh dihubungi pada pukul 3 pagi. Sesiapa yang menghubungi nomor tersebut akan mendapat balasan daripada Momo. Momo akan memberikan message-message yang menakutkan. Dia akan memberikan gambar dan video yang mengerikan dan dia juga akan mengarahkan sesiapa yang menghubunginya untuk melaksanakan Momo Challenge. Sesiapa yang pernah melakukan Momo Challenge akan mengupload perbualan tersebut di social media. Tapi tahukah anda ada satu kisah yang menakutkan dan menyeramkan yang sadis dan tragis dikaitkan dengan Momo Challenge ini? Kisah itu berlaku di Argentina bila seorang kanak-kanak berusia 12 tahun ditemui meninggal dunia di perkarangan rumahnya di Buenos Aires, Argentina. Dan apa yang menakutkan bila pihak polis memeriksa telefon bimbit kanak-kanak tersebut, mereka mendapati terdapat perbualan WhatsApp di antara kanak-kanak tersebut dengan nomor yang diberi nama Momo. Dan apa yang menakutkan, nomor tersebut mengarahkan kanak-kanak itu melakukan pelbagai perkara yang pelik. Nomor tersebut juga mengarahkan kanak-kanak tersebut untuk membunuh diri semata-mata untuk melaksanakan Momo Challenge. Itu adalah secara ringkas kisah Momo Challenge ini dan kisah hitam di sebalik Momo Challenge ini. Banyak nomor Momo Challenge yang telah saya jumpa di internet. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepun ataupun Argentina. Dan pada malam ini, saya dan juga Gowes semua tidak akan melaksanakan Momo Challenge. Saya tidak akan menyokong tren Momo Challenge ini. Malah, saya di sini mengisytiharkan untuk menolak Momo Challenge. Dan saya tidak sarankan semua Gowes untuk melakukan Momo Challenge ini. Kenapa? Bukan sahaja disebabkan oleh kisah yang saya kongsikan tadi, melibatkan kanak-kanak yang membunuh diri untuk melaksanakan Momo Challenge. Kita tidak tahu nomor-nomor tersebut dari mana. Orang yang memegang nomor ini mungkin juga boleh datang daripada golongan pembunuh, perompak, progol, pedofile, ataupun orang-orang yang sadis, di mana mereka mencari hiburan untuk melihat orang lain terseksa. Mereka ini boleh mendapatkan data pribadi anda. Mereka boleh menggunakan data pribadi tersebut untuk menganiaya anda. Dan kepada sesiapa yang mudah tertipu, golongan yang mudah tertipu, mereka akan mengikut sahaja apa yang diarahkan oleh Momo. Saya pun boleh menjadi Momo. Saya akan tinggalkan nomor di screen. Saya akan arahkan semua Gowes untuk sebarkan nomor tersebut, message ke nomor tersebut untuk menghubungi Momo pada pukul 3 pagi. Saya akan meminta data pribadi anda semua. Saya akan hantar gambar yang menakutkan, video yang menakutkan. Saya akan mengarahkan untuk melakukan apa-apa benda yang pelik, termasuk benda-benda yang mencederakan diri anda. Ramai yang obses dengan Momo Challenge ini dan melaksanakan Momo Challenge untuk memuat naik di social media, mendapatkan like dan share. Tetapi sebenarnya tanpa anda sedar, anda membahayakan diri anda sendiri. Dengan itu saya mengisytiharkan, saya tidak menyokong Momo Challenge. Dan kisah sebenar di sebalik Momo Challenge ianya cuma rekaan dan rekaan semata-mata. Gambar yang dikatakan Momo bukanlah seorang wanita, tetapi ia cumalah patung rekaan daripada seorang pereka Jepun. Pereka Jepun yang bernama Midori Hayashi dari syarikat Link Factory. Patung ini pada asalnya digunakan untuk special effect dan paparan sahaja di Tokyo Horror Art Vanilla Gallery. You know what? Saya akan memulakan hashtag baru, yaitu Jangan Momo Challenge. Jangan Momo Challenge, kita akan sebarkan ataupun berikan kepada mereka yang berkongsi Momo Challenge ini. Kepada mereka yang mengarahkan atau menyuruh anda untuk menghubungi nomor-nomor tertentu. Kepada mereka yang telah melaksanakan Momo Challenge ini, kita akan cakap ataupun berikan komen di social media mereka, jangan Momo Challenge. Saya tidak akan menyokong perkara ini kerana ini adalah satu perkara yang membahayakan semua Gowes. Saya tidak mahu Gowes terlibat dengan golongan-golongan yang mengaku mereka adalah Momo. Pada hakikatnya mereka mempunyai satu rancangan yang jahat kepada anda. Trend Momo ini terkenal dan pada hari ini di Kupi Kupi Go, Momo Challenge akan mati. Kurang-kurangnya saya tahu tiada Gowes yang terlibat dengan Momo Challenge ini. Pastikan anda kongsi video ini dan pastikan anda kongsi hashtag Jangan Momo Challenge. Tinggalkan hashtag Momo Challenge di bawah. Spam ruangan komen di bawah. Pastikan anda sebarkan maklumat ini kepada semua kerana ini adalah satu perkara yang berbahaya
untuk dilakukan. Momo Challenge adalah satu challenge yang mengarut sama sekali. Itu saja perkongsian pada malam ini. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Pastikan anda follow kami di social media. Ada lagi perkongsian menarik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kubigo-bigo menarik setiap hari. Jangan Momo Challenge.